Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya terjadi masalah alternator no charging, dan sudah kita lakukan penggantian alternator dengan yang baru. Hasilnya alternator sudah bisa charging, tetapi indikator baterai pada instrumen panel masih menyala. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan pemeriksaan pada kabel indikator cas lamp atau indikator untuk baterai charging. Pada konektor kabel di alternator, kabel untuk cas lamp ada di nomor 2 dengan kode L. Kabel ini warnanya kuning merah. Kemudian kita hidupkan engine. Kita akan memeriksanya pada kabel yang warna merah sama kuning ini. Nah, kabel untuk charging lamp pada alternator. Ini kok sing nafol kok ya. Ini kita pasang di sini. Dan kita lakukan pemeriksaan pada kabel warna kuning merah pada kondisi engine hidup. Hasil dari pemeriksaan, tegangan pada kabel warna kuning merah ini hanya 0,5 volt. Harusnya jika kondisinya normal, tegangan pada kabel ini harus sesuai dengan tegangan charging pada alternator. Jadi, di sini terjadi masalah pada output dari alternator untuk terminal L yang menuju ke konektor EI pin nomor 9. Sekarang saya akan bandingkan hasil pemeriksaan ini dengan Volvo Truck yang lainnya yang kondisinya masih normal. Pada kondisi kunci kontak on dan engine mati, kita lakukan pemeriksaan pada konektor MA nomor 10. Kabelnya warna kuning merah. Hasilnya, tegangan pada kabel ini sebesar 290 mV. Jadi, pada konektor MA nomor 10, saat posisi kunci kontak on, tidak ada tegangannya. Di sini akan terdapat tegangan saat engine hidup atau engine running dan alternator melakukan pengisian atau alternator charging. Saat kunci kontak di posisi on, indikator baterai akan menyala. Saat kita hidupkan engine, maka indikator baterai tersebut akan mati. Untuk charging di sini, maka indikator untuk baterai mati ya. Jadi kondisi normalnya adalah seperti ini. Jika alternator sudah charging, maka indikator baterai pada instrumen panel harus mati. Ini saya lakukan
pada Volvo truk yang kondisinya masih normal. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada Volvo truk yang kondisinya masih normal. Di sini kita lakukan pemeriksaan pada konektor MA nomor 10 ketika engine hidup atau menyala. Tegangan yang dihasilkan oleh alternator pada kabel warna kuning merah sebesar 26 volt. Sehingga indikator baterai pada instrumen panel bisa mati. Jadi dengan tegangan sebesar 26 volt sudah cukup untuk menjadi sinyal pada instrumen panel sehingga indikator baterai tersebut bisa mati. Di sini indikatornya sudah mati. Jadi kesimpulannya adalah kabel terminal L adalah output tegangan dari alternator saat alternator charging. Dan kabel terminal 15 adalah input tegangan ke alternator saat kunci kontak posisi on. Jadi teman-teman jangan sampai terbalik pada saat melakukan pemeriksaan. Jadi kesimpulan dari permasalahan ini adalah meskipun alternator sudah diganti dengan yang baru, tetapi pada terminal L tidak ada output tegangan, maka indikator baterai pada instrumen panel akan tetap menyala. Jadi, jika terjadi masalah seperti ini, teman-teman bisa melakukan penggantian atau pertukaran alternator dengan kendaraan yang lain yang kondisinya masih normal juga. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.